Noronoro TV, One Piece 1002, Manga Chapter Review. Tajuk chapter ni ialah Empress vs The New Generation. Pertarungan makin hangat dan tanpa melengahkan masa, marilah kita mula. Chapter ni bermula dengan Kaido menggunakan serangan bernama Great Wind. Belahan angin keluar seperti sabit, so tajamlah angin tu. Lawa teleport, Zoro gunakan Enma tapi tak tahulah dia potong angin tu atau dia block angin tu. Cuma yang pasti muka Zoro badass habis. Killer mengelak dan risau Kid terkena serangan tu, tapi besi tu cuma besi buruk, so no big deal lah. Luffy lompat dan gunakan serangan Gomu Gomu no Kong Rifle ke atas Kaido. Kira mereka semua dapat mengelak lah. Kid dengan serangan Slam Kitsune hempuk Kaido dan Law Gamma Knife serang dalaman Kaido, tapi tetap tak jadi apa-apa dekat Kaido. Killer pula serang kali ni dengan serangan bernama Kama Sonic. Dahsyat juga tengok serangan tu Kaido kena. Lepas tu Big Mom pula beraksi dengan menggunakan Zeus. Nama attack tu ialah Indra, bukan Indra Putera Mahyudin, legend kita tu. Tapi panahan petir kenalah dekat Killer. Kid pula mula risau kali ni. Barulah nampak Big Mom power lepas asyik jadi karakter yang duk kena troll saja. Kaido puji mereka tapi Kaido tak dapat terima kasih. Kaido dapat Gomu Gomu no Rhino Schneider. Kaido guna Boro Breath tapi Zoro sempat minta Law teleport Zoro, dan Zoro gunakan teknik potongan api Kinemon lagi sekali. Selamatlah Luffy. Lepas tu Chills datang bila Zoro itu Ryu Flying Dragon Flame, teknik yang mungkin digunakan ketika lawan Ryuma dekat Thriller Bark. Kaido dah cuak sebab dia dapat rasakan aura Oden dalam pedang Zoro. Big Mom suruh Kaido mengelak dan tanduk tengkorak Onigashima terbelah, tapi tak kena Kaido sebab dia sempat mengelak. Big Mom dengan Kaido dah macam dapat wake up call lah. Terus Big Mom serang mereka semua ni dengan kilat, tapi Luffy budak getah tak jadi apa-apa lah kan. Teringat zaman Luffy lawan dengan Enel, Big Mom pula cuak tapi Kaido punya Boro Breath kena Luffy kali ni. Tapi tetap tak berkesan dekat Luffy, bukan sebab Luffy getah tapi sebab Luffy geram, semangat yang membara macam api, so api tak berkesan lah dekat Luffy. Luffy balas serangan dengan attack bernama Gomu Gomu no Kong Gatling. Habis chapter ni. Chapter yang penuh dengan aksi dari mula sampai habis. Chapter ni juga macam game Pokemon, macam-macam jenis serangan keluar. Charizard dengan Flamethrower, Kaido dengan Boro Breath, Zoro dengan Flying Dragon Flame, Blastoise dengan Water Gun. Lebih kurang macam itulah. Apa yang aku boleh cakap, The Worst Generation memang put a good fight dengan Yonko, walaupun nampak memang tak cukup. Apa yang aku yakin, masing-masing masih ada serangan yang belum digunakan. Zoro pun kalau Big Mom tak suruh Kaido mengelak, arwah dah Kaido kena sembelih aku rasa. Oda nak lawan ni habis lambat lagi lah. Yonko ni awal-awal confident, tapi dalam chapter ni banyak kali juga mereka nampak cuak. So aku harap lepas ni Kaido dengan Big Mom makin serius lah. Interaction antara The Worst Generation pun aku suka. Masing-masing sama-sama risau, masing-masing lancarkan serangan, tapi mereka terlampau fokus dekat Kaido. Big Mom ni patut mereka serang juga lepas ni. Okey, komen pendapat anda mengenai chapter ni, bagi rating pun boleh. Yang pasti komen, kita sembang dekat bawah. Satu lagi aku lupa nak cakap, no break next week. So adakah kita dapat tengok scene lawan atas rooftop lagi, atau Oda tunjuk apa yang berlaku dekat tempat lain pula? Sama-sama kita nantikan. Okey, macam biasa jangan lupa untuk like video ni, share video ni, dan terima kasih kepada yang dah jadi nakama. Yang belum subscribe, come on man, jadi nakama, join the family, road to 1K. Hey, awak kongkat doa satu saja, 1K. Okey, jumpa lagi di video seterusnya. Itu Ryu Noronoro TV.